بسم الله الرحمن الرحيم توكلنا على الله يا رب ستر. Brigade Al-Quds memperlihatkan adegan pemboman Mujahidin terhadap tentara dan kendaraan musuh Zionis. Insiden ini terjadi di garis depan di kota Rafah, selatan jalur Gaza. Serangan membalas tindakan tentara Israel yang melakukan serangan brutal terhadap warga Palestina di kota itu. Pasalnya, ratusan warga termasuk anak-anak terbunuh yang disebabkan oleh tembakan rudal pendudukan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillah. Allahu Akbar.